Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Driver Online Pekanbaru. Mungkin teman-teman selama ini sering lihat di jalan ya, ada stiker mobil WRC. Jadi penasaran nih apa itu WRC? Kenapa harus ada stiker di mobilnya? Berikut sambil makan ya, Om. Ya, silakan, Om. Kami sekarang berada di Es Krim Station di Jalan Ronggo Warsito di kampus Universitas Riau Gobah. Kebetulan sebelah saya ada saya undang spesial Ketua WRC Pekanbaru. Ya, mohon diperkenalkan diri dulu, Om. Ya, silakan. Iya. Salam komunitas teman-teman DO Pekanbaru. Saya Tarigan, koordinatornya WRC. Nah, hari ini dapat undangan ke es krimnya Om Ramadan. Apa sih nama es krim kita, Om? Es Krim Station. Stasiun Es Krim. Stasiun Es Krim singkatannya. Lokasinya sih luar biasa, di pas di belakang Unri. Memang masih di dalam area Unri. Ini pagarnya masih ada dan memang ini salah satu inovasi dari rekan kita. Udah berapa lama ngebit, Om? Ngebitnya udah lama. Ngebitnya udah lama, cuman ya sekarang udah jarang juga. Iya. Jadi sering ngebit kan, Om. Kalau dulu kan ada stikernya, ada WAO, ada kode, dan ini ada sesuatu yang baru lah saya lihat, Om. WRC. Ini Om Tarigan pengen tahu nih. Apa sih WRC itu gitu? Bisa bantu jelaskan? Oke, WRC itu sebenarnya lahir dari karena memang kita setelah satu tahun ada WR1 yang sangat senior, ada Kodok juga, dan ada beberapa komunitas besar. Tapi WAG itu bukan berarti nggak bagus, hanya saja memang WRC ini, unit reaksi cepat ini sedang ada di semua kota dan ratingnya cukup baik. Jadi pada waktu itu karena kita ngeling ke Jakarta, teman-teman Jakarta izinkan kita buat di Pekanbaru. Makanya kita buat di Pekanbaru. Nah, untuk WRC sendiri sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pemerintah dan nggak ada hubungannya dengan aplikator, rekan-rekan. Jadi WRC ini real hanya untuk membantu teman-teman driver online di Pekanbaru all pada waktu mencari makan di jalan. Jadi pada waktu kita mengkais rezeki, jangan takut, kita punya WRC. WRC itu fungsinya satu, itu adalah LBH-nya semua teman-teman, karena di dalamnya ada PH-nya kita, Om Jainal, yang siap bantuin kita. Di dalam juga ada berbagai-bagai profesi, ada polisi, ada tentara. Bahkan di dalam WRC sendiri ada Pak Indra Kasat yang siap menjadi kakak asuhnya kita. Jadi untuk itu teman-teman, apabila ada benturan di jalan, ada masalah dengan eksternal dan lain sebagainya, sebenarnya bukan berarti kita bisa beri solusi kalau untuk eksternal, tapi kita bisa memberi pendampingan. Kasus yang sudah kita tangani perihal tentang laka dan perihal tentang insiden di jalan sudah sangat banyak sekali. Dan WRC ini betul-betul memberi support buat semua teman-teman driver. Sepertinya WRC akan terus mengembang. Kita juga sudah buat plan untuk 2020 untuk mulai bermitra dengan Palang Merah Indonesia, rumah sakit,
kepolisian dan pemadam kebakaran. Itu, dan itu semuanya nothing to lose. Itu dikerjakan oleh semua teman-teman yang ada di WRC. Kurang lebih itulah visi sementara WRC. Nanti kalau ada update terbaru kita akan infokan lagi. Ini Om Tarigan, kan WRC ini ya sepertinya udah kelihatan ya, udah ada di mana-mana. Terus benar, Om. Seperti Om jelaskan tadi sudah banyak kegiatannya. Teman-teman mungkin pengen tahu nih Om. Kapan sih terbentuknya WRC itu, Om? Terus selain Om sebutkan tadi, apa aja peran WRC bagi ya driver online Pekanbaru? Jadi, Om. Ya. Jadi terbentuknya WRC itu sebenarnya rekan-rekan pada waktu kita sedang mencari solusi untuk bagaimana caranya menyampaikan keluhan kita kepada aplikator pada saat itu. Karena memang penghasilan driver makin hari makin turun saja. Jadi setelah kita berkumpul kopdar pada saat itu di Kafe Wahid di Durian Ujung. Jadi kita berkoordinasi dengan teman-teman di Jakarta. Teman-teman di Jakarta kasih solusi supaya teman-teman jangan jenuh, coba buat inovasi yang baru. Nah, kita temukanlah WRC di sana. Jadi WRC itu sebenarnya, yang kedua pertanyaan dari Om Ramadan tadi, jadi WRC itu sebenarnya adalah kita semuanya. Di sini bukan yang punya peran utama, bukan koordinator, bukan kita semua. Karena memang pada waktu ada teman-teman laka atau ada teman-teman yang butuh bantuan di, contohnya di UKA, nggak mungkin kita ke UKA. Nah, ada teman-teman kita WRC yang di UKA. Karena WRC-nya kita ini bukan mendominasi satu komunitas, tapi WRC LK Pekanbaru, lintas komunitas. Bahkan kita ingin melebar ke komunitas-komunitas yang bukan hanya driver online. Jadi pertanyaannya adalah, pertanyaannya Om Ramadan itu, WRC itu sebenarnya rekan-rekan semua, kita semua gitu. Itulah spirit yang ada di dalamnya, kita semuanya. Jadi memang reaksi cepat itu adalah kita semua. Memang hari ini kita belum punya logistik untuk bisa melengkapi mobil gerek dan lain sebagainya, tapi itu jangka panjang. Bahkan WRC sendiri itu sangat disupport oleh penor-penor gokar di Pekanbaru. Mereka mau bermitra dengan kita supaya semua driver-drivernya ada di webnya WRC. Kurang lebih seperti itu, Ambo. Oke, oke. Jadi salah satu peran WRC adalah membantu driver online Pekanbaru yang mengalami kecelakaan, ya, atau ya terkendala di jalan gitu, Om ya. Iya. Jadi selain itu, Om nih, Om. Apa aja nih keuntungan driver online yang ingin bergabung di WRC? Itu yang pertama. Yang kedua, udah berapa banyak sampai dengan saat ini anggota atau member dari WRC? Oke, keuntungan udah pasti mereka, seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya PH di dalam dan kita punya berbagai profesi, banyak sekali profesi di dalam. Keuntungannya semua itu jadi saudaranya kita. Nah, teman-teman juga harus mengerti bahwa WRC itu adalah, begitu teman-teman join di WRC, otomatis spiritnya WRC akan masuk ke teman-teman. Teman-teman juga akan tahu solidaritas tanpa batas, loyalitas, dan apa itu reaksi cepat. Nanti teman-teman juga akan merasakan itu gitu. Dan ini bisa ditularkan di WAG-nya kita. Nah, keuntungannya itu akhlak kita berubah di situ gitu. Nah, untuk keuntungan secara keuangan memang belum ada, karena memang WAG ini berdiri karena kita tahu kita tidak punya modal untuk bisa
mendatangkan teknisi, dan di dalam kita banyak teknisi gitu. Banyak hal kita sudah mau rilis rekanan-rekanan ke bengkel segala macam, terlalu banyak plan yang mau disampaikan, takutnya nanti kebanyakan belum bisa direalisasikan. Nah, pertanyaan kedua tadi apa lagi Om? Berapa jumlah anggota? Member nah sekarang, WRC sekarang kalau untuk member WRC kita ada di 5 WAG. Jadi ada 5 WAG-nya WRC. Ada WRC Admin, ada R2, ada PBR, ada PKB, ada PKU. Masih itu roomnya WRC. Totalnya kurang lebih 7 sampai dengan 800 orang aja. Jadi itu semua kita tahu bahwa kalau bicara tentang kepemimpinan sepertinya sih teman-teman pasti nggak dapatkan itu di dalam. Tapi memang karena memang spiritnya tolong menolong, mungkin itu yang membuat teman-teman masih rapi tersusun dan satu komando. Memang WRC itu tujuan kita itu seperti itu. Jadi teman-teman tidak harus fanatik di sini, tapi silahkan kembali ke komunitasnya masing-masing. Tapi apabila ada teman-teman yang bisa membutuhkan bantuan lewat SOS, teman-teman harus memberikan support. Itu memang marwah yang ada di dalam WRC, Om. Silakan Om Ramadan. Luar biasa Om ya. Sampai saat ini udah 800 orang Om ya. Iya Om. Luar biasa. Apakah ada bayaran atau ya sebentuk uang administrasi jika teman-teman yang belum bergabung di WRC ingin bergabung di WRC, atau gimana prosedurnya atau caranya itu? Tidak ada pungutan bayaran. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu itu pakai dana pribadi, dan kita memang tidak punya logistik teman-teman. Jadi memang ini berdasarkan dorongan saja. Karena memang nanti yang mengerjakan juga bukan sekelas admin, tapi semuanya kita. Dan kalau mau teman-teman mau gabung, teman-teman hanya tinggal japri kita, langsung kita akan masukkan ke dalam WRC. Di nomornya Om, langsung sebutkan Om. Nomornya bisa di nomor saya 0821 7055 0101. Buat teman-teman yang diulang lagi Om, agak pelan dikit Om. 0821 7055 0101. Nama saya Tarigan. Jadi boleh impact itu, dan itu nomor WA, nomor pribadi juga, nanti saya akan masukkan ke webnya WRC. Pada waktu rekan-rekan masuk di dalam WAG-nya WRC, otomatis teman-teman juga harus membantu yang lain, karena memang untuk itu kita dirikan ini gitu. Yes. Oke Om, ini Om, masalah kebijakan pemerintah ini Om, kan pemerintah lagi menggodok nih, apalagi khususnya untuk yang mobil. Ya. Apalagi ada peraturan atau PM 118 yang terbaru nih Om. Jadi bagaimana peran WRC itu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini Om? Atau Om bisa jelaskan dikit apakah solusinya gimana? Apalagi sekarang kan seolah-olah yang driver online ini diwajibkan punya koperasi lah, UKM lah. Mungkin sebagian teman-teman ada yang belum paham. Mungkin Om Tarigan sebagai ketua WRC bisa menjelaskan bagaimana peran WRC terhadap kebijakan pemerintah ini Om. Ya, oke. Okay. Nah, untuk PM 118 itu sebenarnya Om, kita setelah saya baca dari pasal 1 sampai dengan pasal 30 sekian, 39, panjang banget tuh pasal. Jadi saya cuma bisa simpulkan itu menjadi 3 poin. Pertama, PM 198, PM 65, PM 18 sekian, baru PM terakhir itu adalah 118. Itu adalah PM yang paling sempurna menurut pemerintah. Jadi kalau WRC, tadi pertama, WRC itu tidak berhubungan dengan aplikator, dan WRC juga tidak berhubungan dengan pemerintah. Tapi kalau kita, kalau diminta saran, nah saya mau beri pendapat tentang PM 118. PM 118 setelah saya pelajari Om, jadi PM 118 itu sebenarnya saya terjemahkan, saya berikan pengertian tiga hal. Pertama, perpindahan. Itu poin pertama yang saya tangkap. Itu pentingnya teman-teman tahu ini. Perpindahan, jadi pemerintah ambil alih
driver online Pekanbaru nasional sebenarnya. Jadi diambil alih untuk apa? Untuk dirapikan, ditaruhkan SOP di dalamnya. SOP-nya nggak berat, tapi sebenarnya poinnya, kabar baiknya itu kita diambil alih. Jadi ada campur tangan pemerintah. Nah, poin kedua di dalamnya itu ada tarif. Nanti otomatis akan ditaruhkan di dalamnya itu KPPU sebagai badan seleksi. Jadi nggak ada lagi yang namanya aplikator seperti aplikator yang baru. Contohnya seperti aplikator Maxim buat rusak pasaran, dan itu sangat dirugikan adalah driver tersebut gitu. Kalau konsumen ya udah pasti dia akan cari yang murah. Nah itu tidak akan ada lagi di PM118 itu satu tarif, tarif bawahnya sekian, tarif atasnya sekian, dan itu berlaku senasional gitu. Jadi poin yang ketiga ada ini gitu. Poin yang ketiga itu ada pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Jadi artinya kita akan diajarkan bagaimana menjadi driver bintang 5 di dalam hal pelanggaran. Contohnya ada spek yang ditaruhkan oleh pemerintah di dalamnya, dan itu nggak berat, itu ringan sekali. Tapi tidak akan ada lagi putus mitra selama kita tidak melanggar pasal-pasal yang ada di pasal-pasal di, kalau pasal-pasal pelanggaran itu ada di pasal 30-an. Nanti saya bisa share ke Om Ramadan tentang PM118 itu. Jadi kesimpulannya, PM itu penting karena pada waktu diatur itu akan membuat kesejahteraan bagi teman-teman DO Pekanbaru. Oke, Om. Oke. Luar biasa nih penjelasannya ini, Om. Jadi terakhir ini, Om. Siap, Om. Saya dengar selintingan atau sewar-sewir ini. Satu lagi, Om. Masalah iya. Cap, Om, kayaknya. Oh ya, oh ya. Ini terakhir, Om. Ya. Oh ya, yang tadi. Boleh, Om, dijelaskan lagi, Om. Iya. Perihal tentang cap, teman-teman. Cap itu pertama. Tadi kan sudah ada tiga peraturan di dalamnya. Pemerintah ambil alih kita, dan pemerintah itu sebenarnya tujuannya adalah merapikan. Nah, cap itu menyatakan kita setuju dengan peraturan yang tiga poin di atas tadi. Nah, di dalam cap itu, umpama cap ini adalah HP ini, ya. Jadi di dalam cap itu ada asuransinya kita. Yang kedua, di dalam cap itu ada lisensinya kita. Jadi ada payung hukumnya kita pribadi. Kita bisa banding kemana saja apabila kita merasa kita dirugikan. Jadi kita udah punya legalitas gitu. Nah, cap itu juga identitasnya kita. Itu adalah kartu pengemudinya kita. Tanpa itu kita nggak bisa ambil order. Jadi pada waktu kita urus cap, berarti kita setuju dengan pemerintah. Sebenarnya 118 itu adalah wadahnya. Eksekusinya itu cap itu, Om. Oke, seperti itu, Om. Jadi WRC bisa membantu teman-teman driver online yang belum memiliki cap? Bisa, Om. Iya. Bisa, Om. Prosedur gimana, Om? Bisa dijelaskan, Om? Jadi teman-teman yang belum... Bagi teman-teman yang mau urus, bisa dijapri admin di WRC. Bisa langsung aja, Om, nomor handphone. Bisa nomor saya dijapri 0821 7055 0101. Bisa di Japri. Kita punya rekanan baik itu di GoCar, baik itu di Grab. Jadi buat teman-teman yang nyaman, di mana teman-teman nyaman, nanti kita bisa fasilitasi dan kita bisa jembatani teman-teman. Itu sekalian, Om, disebutkan syarat-syaratnya, Om. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan langsung bisa Japri, Om, gitu. Iya. Syarat-syaratnya cukup siapkan SIM dan STNK. Setelah itu akun yang mau didaftarkan capnya. Atau ada syarat mobil, Om, minimal tahun berapa gitu, atau harus 2 baris, 3 baris? Standar mobil sepertinya masih sama, 2012-2013, itu tahun paling bawah. Dan buku servis terakhir, nah, itu penting disampaikan. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya memberikan penekanan di poin ini, buat teman-teman yang merasa ini belum penting, salah teman-teman. Kalau kita tidak urus, berarti kita tidak setuju diambil alih sama pemerintah. Nah, sedikit saya berikan gambaran.
kalau pemerintah tidak ambil alih, maka nanti akan banyak sekali operator baru masuk ke Pekanbaru. Nanti itu akan membuat kita menjadi kusut sekali, teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mau, segera kita kunci kota yang ada, segeralah urus cap teman-teman. Cari koperasi atau vendor teman-teman nyaman di dalamnya. Kita hanya memfasilitasi. Ingat, URC itu adalah perpanjangan teman-teman saja ke pemerintah dan ke aplikator. Dan kita tidak memungut bayaran di sana. Kita hanya membantu teman-teman. Seperti kita membantu teman-teman yang laka dan teman-teman yang berbenturan di jalan. Demikian. Oke, jadi teman-teman udah paham ya. Jadi kalau ingin bergabung URC sudah dijelaskan apa syaratnya, terus apa yang harus dilengkapi. Terakhir nih Om Tarikan, saya apa namanya itu, kalau istilahnya tabayun atau minta klarifikasi Om Tarikan nih, karena saya dengar nih banyak fitnah nih Om Tarikan. Saya nggak tahu fitnah atau apa, jadi saya minta tolong Om Tarikan untuk klarifikasi, apalagi ada teman-teman mengisukan atau apalah namanya tentang open suspend Om yang sudah lama atau gimana. Mungkin inilah momennya untuk Om Tarikan bantu menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin sudah ada yang ngurus tentang open suspend, pengen informasi yang jelas atau klarifikasi langsung dari ketua URC. Nah, ya silakan Om. Siap, makasih Om Go. Nah, untuk open suspend sebenarnya teman-teman kita sudah kooperatif. Itu diceritakan dari sejarahnya Om, atau yang belum, maksudnya dia nggak ngurus, tapi kena dengar selintingan, jadi seolah-olah nyalakan URC. Iya. Atau mungkin Om bisa ceritakan sejarah atau ceritanya gitu. Nah, gini sejarahnya. Jadi, karena URC ini bukan ada di Pekanbaru saja, tapi URC ini ada di semua kota di Indonesia. Jadi, URC ini, khususnya untuk Pekanbaru, kita adalah kota terakhir yang memasukkan data ke Menteri Perhubungan pada waktu itu, Dinas Perhubungan Jakarta. Kita paling terakhir memasukkan datanya. Pada waktu itu memang teman-teman di Jakarta bilang, kenapa Pekanbaru nggak ikut program open source ini, akun PM dibukakan. Jadi pada waktu itu kita kumpulin semua teman-teman di MTQ, dan waktu pada saat itu kita berkumpul, kita beri waktu 3 hari pada waktu itu, jam 10 sampai dengan jam 2 siang, dan terkumpullah kurang lebih datanya 200. Nah, untuk penjelasan ke teman-teman bahwa kita ini sebenarnya tidak menyimpang, kita masih akan terus menunggu sampai dengan akhir bulan ini ya. Ya, jadi apa tadi Om, klarifikasi? Iya, benar. Nah, jadi pertanyaan gini, tidak ada satupun teman-teman yang kita rugikan. Kalaupun memang ada yang dirugikan, diulangi lagi. Tidak ada satupun teman-teman yang kita rugikan secara keuangan. Kalau ada yang kita rugikan, sudah pasti ada yang lapor. Tidak ada. Kita kooperatif sekali teman-teman. Nah, kenapa ini akhirnya tertunda dan ini tidak realisasi di Pekanbaru? Itu bukan salah URC. Sekali lagi saya bilang, ini bukan salah URC, tapi ada hitungan-hitungan dan ada sesuatu yang membuat itu delay di Jakarta. Karena kita di Jakarta, kita store datanya ke Jakarta, jadi kita hanya tinggal terima saja. Mungkin kita mengakui pada waktu itu kita tidak berkoordinasi dengan KCP Pekanbaru, baik itu Gokar dan Grab, seperti itu teman-teman. Nah, tapi saya mau beritahukan lagi kepada teman-teman, sudah ada solusinya, tapi saya tidak bisa sampaikan di sini gitu. Sudah ada solusinya, makanya kita akan tunggu teman-teman, apabila memang teman-teman masih serius dan memang masih ingin mendalami di sini, silakan japri sekali lagi nomor saya 0821 7055 0101. Untuk versi Gokar kita sudah ada solusinya teman-teman. Iya, kita masih memberi kesempatan bagi teman-teman untuk berdialog dengan kita. Bisa japri kita, teman-teman admin. Bisa juga japri nanti di situ Tante Pipi. Cari nomornya di situ. Tapi sebagian sudah terbuka Om ya? Sudah, untuk
Emang untuk Pekanbaru baru 3 dan itu baru versinya Grab. Nah, itu yang menjadi permasalahan kami. Harusnya kami melibatkan diri ke aplikator, mendekatkan diri kepada Gokarnya sendiri gitu. Tapi sekali lagi tidak ada sedikit pun di sini niat kami untuk mencari makan teman-teman. Karena memang buat teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kami sudah tahu itu gitu. Jadi memang tidak ada dirugikan di sini Omku gitu. Ya, memang ada pemungutan biaya pada waktu itu, tapi sudah kita refund. Ada sisanya kita akan bayarkan di tahun ini, di akhir bulan ini. Dan memang ada juga orang-orang yang sama sekali tidak mempermasalahkan itu, dan ada juga yang mempermasalahkan itu. Tapi orang-orang yang mempermasalahkan itu sudah selesai dengan kita. Dengan kata lain ya, mereka juga sudah minta maaf gitu. Karena memang ini perjuangan Om. Kalau kita nggak ambil pada waktu itu kesempatan itu, mungkin tidak terbuka tiga. Nah, setelah kita berkomunikasi dengan KCP-KCP aplikator, mereka juga menyayangkan kenapa mereka tidak dilibatkan. Sebenarnya mereka bilang kesempatan itu ada. Nah, tapi untuk kali ini, akhirnya ada kesimpulannya teman-teman. Tapi tidak bisa disampaikan di sini Om, karena memang ini tidak baik buat poin ini gitu. Tetap aja, kalau untuk open source kita bertanggung jawab dan kita tidak akan kemana-mana, kita pasti akan memberi pertanggungjawaban kepada teman-teman semua. Oke Om. Terima kasih Om, ini terlalu luar biasa. Jadi teman-teman sudah dengar klarifikasi langsung dari Ketua WRC. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui apa itu WRC atau tentang yang lain, tentang open source band, silakan ketik di komentarnya. Nanti saya bisa langsung sampaikan berikutnya sama Ketua WRC. Atau silakan jabri juga beliau untuk menanyakan hal-hal perihal tidak tentang begitu. WRC. Satu lagi nih, Pak Om Tarigan, bisa disampaikan pesan-pesan sama teman-teman, apa pesan-pesannya? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa diulangi lagi Om. Tadi kan ada teman R2 yang ingin bergabung ke WRC, teman R4 yang ingin bergabung di WRC, bagaimana apa yang harus dia lakukan? Tapi mungkin kita awali dari pesan-pesan dulu Om. Jadi, yeah. Atau teman-teman, ya. Silakan Om, langsung aja. Oke. Buat teman-teman, pesan-pesannya seperti ini gitu. Jadi saya percaya teman-teman mungkin di generasi 2019 ini WRC terbentuk. Jadi WRC ini udah 1 tahun ya Tan. Udah. Jadi kemungkinan 2020 kita butuh figur-figur baru teman-teman supaya kita bisa estafetkan tongkatnya kita ke teman-teman. Jadi spiritnya WRC itu tetap solidaritas tanpa batas. Pada waktu SOS naik, tidak boleh diabaikan. Kita boleh masuk ke WAG lagi setelah itu cash clear. Jadi pesan dari kami, WRC ini sebenarnya adalah amal tapi tidak berbentuk uang. Jadi itu adalah amalnya kita, rekan-rekan DO-nya kita yang lain, tapi bukan berbentuk uang, tapi berbentuk pengorbanan. Saya sudah menikmati secara pribadi entah apa saja yang sudah saya rasakan, rezekinya entah dari mana-mana saja. Jadi pada waktu kita ada di frekuensi yang sama, kita ada di spirit yang sama, nanti pasti rekan-rekan juga akan alami yang hal yang sama. Nah, pesan dari saya secara pribadi gini teman-teman, pada waktu kita membantu orang lain di WRC memang benar-benar nothing tulus lah kalau bisa. Karena apa? Karena nanti kita akan dibayar berdasarkan itu. Ada alam yang akan catat itu. Dan saya sudah buktikan itu Om. Sudah saya buktikan, terlalu sering aplikasi saya matikan. Kehidupan saya hanya dari ngebit. Tapi saya bisa bertahan sampai dengan akhir tahun ini. Itu kalau bukan karena imbalan itu, saya juga nggak tahu. Tapi saya percaya keadilan dari Yang Maha Kuasa pasti ada teman-teman semua. Jadi WRC itu seperti apapun pandangan orang di luar, tetap aja WRC itu tidak pernah disalahkan. Kalaupun WRC itu
salah, bukan WRC-nya yang salah, mungkin oknumnya yang salah. Jadi kalau ada salah-salah kata, ada sikap, ada tindakan-tindakan yang terlalu cepat, terlalu maju diambil. Nah, kami, saya selaku koordinator WRC Pekanbaru, mohon maaf teman-teman semua. Tapi apapun yang jadi kendala teman-teman, perihal tentang cap, perihal tentang apapun itu yang berhubungan dengan aplikator, dengan pemerintah, kita siap dampingi teman-teman. Bahkan kalau teman-teman kesandung hukum sekalipun, kita punya LBH yang siap bantuin kita. Ya, demikianlah pesan dari saya, Om Ramadhan. Ya, tadi diulangi lagi Om, yang teman-teman R2 atau R4 atau dia bukan driver online gitu Om, apakah bisa bergabung atau bisa disampaikan lagi Om? Ya, jadi orang umum gitu tadi. Bisa, karena memang kita ini lintas komunitas. Jadi lintas komunitas ini sebenarnya bukan hanya untuk driver online saja. Meskipun memang prioritas kita adalah driver online, tapi kita berusaha untuk ini LK, lintas komunitas. Karena apa hubungannya dengan pemadam kebakaran? Itu kan rumah orang yang kebakaran. Apa hubungannya dengan ambulan? Itu kan orang yang di dalam ambulan. Apa hubungannya dengan PMI? Itu kan bukan rekan kita yang butuh darah, tapi kita udah rilis ke sana rekan-rekan. Jadi buat teman-teman R2 yang mau bergabung di sini silahkan. Nah, kita akan buat strukturnya, tapi tidak untuk organisasi, hanya untuk solidaritas. Kita berharap ini satu hari nanti bisa jadi solusi untuk pemerintah, bisa jadi rekanannya pemerintah, baik itu polisian, baik itu pemadam kebakaran, baik itu rumah sakit dan instansi-instansi lainnya. Seperti itu Omku. Kalau memang mau bergabung di WEC-nya WRC, nanti bisa di japri saya di nomor 0821-7055-0101. Oke, Om Ramadhan. Oke, terima kasih Om. Luar biasa penjelasan semua tentang WRC. Jadi teman-teman mudah-mudahan telah memahami apa itu WRC, apa visi-misinya, apa perannya, dan apa yang sudah dikerjakan oleh WRC. Jadi teman-teman untuk mendukung channel YouTube ini biar bisa bertahan, ya mohon di klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman yang ingin mau menyampaikan sesuatu tentang WRC, silakan diulangi lagi, diketik aja di komentar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Ketua Om Tarigan. Ya, sampai di sini dulu. Salam kompak, selalu solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.